walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Halo guys. Halo. Jumpa lagi bersama saya Kang Review dan Tante Olga. Tante Olga namanya? Iya. Nama panjangnya siapa? Olga Pramistia. Olga Pramistia. Ini udah lama nggak sih Tante ini? Udah lama. Udah lama, udah berapa bulan? Setengah tahun. Udah setengah tahun ini nggak sih? Pot sama mod disedot? Iya, aku kan suka nyedot-nyedot. Udah biasa nyedot? Iya, udah biasa nyedot. Susah. Ya, langsung cuma tar lututku. Dengar ya ngomong. Suka nyedot. Jadi, Tante, hari ini kita mau mereview liquid yang dikeluarkan Tante Erni. Iya, sama-sama Tante. Sama-sama Tante ya. Saya tunggu. Oh, kamu tunggu. Oh, jangan. Nanti saya transfer. Jadi, liquidnya ini Tokyo Man Snack by Tante Erni. Banana Crispy Nut. Nah, jadi bagaimana nanti rasanya, deskripsinya, TH-nya, saya, Kak Review dan bersama Tante Oga akan mengutarakannya semua. Oke, okay. Jangan lupa subscribe dulu sebelum nonton video selanjutnya. Lanjut, kita lihat penampakan daya dekatnya. Oke, teman-teman, ini dia penampakan dari dekatnya Tokyo Man Snack by Tante Erni, banana crispy nut. Jadi dia kotak kardus, bukan persegi 4 ya, ini persegi 6 nih, warna kuning. Dari atas dia ada tulisan Tokyo Man Snack by Tante Erni. Nah, ini bagian atas ini ada gambar pisang kacang. Kacangnya terbuka loh, Tante. Iya. Terus di sini ada tulisan Tokyo Man Snack by Tante Erni, ada gambar karikatur gitu, gigi, ada pisangnya juga di sini. Jadi orang makan pisang gitu. Banana crispy nut. Di sini 100 ml 6 inci GPS. Di bagian samping ada Tokyo Man Snack. Nah, di sini ada 6 NG untuk nikotin 100 ml, kapasitas EET, komposisi diproduksi oleh PT Juice Heaven Indonesia Mandiri JPS Lab. Oke, kita langsung lihat. Wah, ini jadi bukanya belek. Wah, gitu ya. Kayak buka pintu Ferrari gitu kan. Sa. Kepong. Nah, ini dia botol cabai 100 ml ya. Jadi kemasannya tutupnya warna kuning, tapi botolnya ini kayaknya hitam transparan deh. Hampir sama. Sorry coy. Hampir sama stiker di apa? Liquid botolnya sama packagingnya, sama ini packagingnya sama sih. Tokyo Man Snack by Tante Erni, banana crispy nut, sama persis. Oke, bagaimana rasanya? Langsung saja kita cobain Tokyo Man Snack by Tante Erni. Oke, teman-teman, langsung saja kita cobain banana Tokyo Man Snack by Tante Erni. Banana crispy nut. Banana crispy nut. Nah, kali ini saya pakai moodnya R150, RDA-nya Hakupena by SMK. Saya main di OHM 0.36, running di 31, sorry. Cobain ya, kita tetes ya. Tante, pakai apa nih Tante? Aku pakai R233 sama RDA Gun gitu ya? RDA Gun. RDA Gun. Berarti dual coil, seneng yang dual coil ya? Iya. Seneng coil. Seneng kali nyedot yang gede-gede ini Tante. Sukanya yang gede-gede. Cobain banana nut apa, saya tetes aja deh. Iya, kan? Ditetesin dong. Jadi Tante tinggal nyedot, saya netesin. Netes gitu kan. Cobain ini. Wah, lubangnya juga kecil. Bangsat kau. Cobain ya. Kalau aromanya, Tante, kalau saya ngerasain kacang. Iya, kacang. Keras nih, kenceng. Aroma kacangnya kenceng. Cuman creamy gitu. Creamy-nya, iya, masuk.
Untuk TH-nya, nah ini kebetulan kita buka nikotin 6mg ini untuk TH-nya menurut saya ya halus nih kan. Menurut saya juga. Halus biasanya ya. Kalau pakai nikotin 6 tuh kayak gatel-gatel. Gatel langsung ya, nyantung macet. Kalau gitu. Ini enggak begitu sih yang ini. Jadi nikotin 6-nya untuk tante RD-nya ini kurang lonjor. Bang ya. Nah, lu nikotin lu ya. Jadi inhale kita akan dapatkan pisang manis. Pisang manis, kacangnya juga, kayak ada coklat-coklatnya. Ada coklat-coklatnya ya. Seneng pisang coklat. Seneng. Pisang coklat. Bukan pisang Ambon, kan ya? Bukan. Kalau pisang Ambon kan bengkok gitu. Seneng ya? Bengkok. Jadi kembali lagi nih ada saat ini. Jadi pikiranku melayang kalau sudah. Jadi pisang campur kacang ada tingginya, manisnya kalau saya nih pribadi karena saya memang nggak suka terlalu manis ini pokok. Kalau menurut saya pas sih manisnya. Pas, ya. Aku suka yang manis-manis. Suka yang manis-manis ya. Jadi exhale-nya akan terasa, teman-teman akan ngerasain kacangnya agak tipis, bukan kacang yang sempel itu bukan, hanya layak-layak pendampingan aja sih dengan kacang. Iya. Dia lebih dominan di sini pisangnya. Dia akan menonjolkan pisang yang menonjol inilah dia. Iya, pisang yang menonjol. Menonjol. Iya. Iya. Tante Erni. Suka dengan pisang yang menonjol. Iya, Tante Olga juga. Sama. Sama. What the fuck? Ah, gawat, coy. Jadi teman-teman, ini ngomong-ngomong masih jomblo atau masih jomblo? Jomblo. Iya, aku habis ditinggal nikah, guys. Habis ditinggal nikah? Iya. Ya ampun. Parah benar ini. Jadi teman-teman, kalau merasa jomblo, pengen tahu tentang Tante Olga ya, ada nanti di kolom deskripsinya langsung di-follow. Di-follow aja IG-nya nanti kita lakukan di di follow, di DM langsung. Iya, langsung di DM aja enggak apa-apa. Kalau sudah di DM transfer gitu. Iya, transfer jangan lupa. Nanti aku kasih nomor rekening deh. Jadi ditinggal nikah, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Iya, lagi sayang-sayangnya ditinggal nikah. Sakit banget. Sakitnya tuh di mana? Di sini. Bos. Sakitnya di sini. Enggak usah. Ini ngomong-ngomong nih. 1 sampai 10 untuk Tokyo Man. Baikan TRD nilainya berapa? 9,5 karena aku suka manisnya juga aku suka 9,5 hampir iya. Mendekati sempurna ini kalau saya nih 1 sampai 10 aku bilang pertama deskripsinya aku sampaikan rasa itu sudah sampaikan ada pisangnya ada kacangnya jadi krimnya tepat cuma untuk nikotin 6 nya kurang nonjok. Iya, kurang nikotin. Ya, lu betul, lu banget gitu. Saya kasih nilai 8,5. Jadi saya juga Oversweet, buat yang gak suka manis. Iya, karena saya udah manis. Ay. Jadi buat apa? Manis-manis itu buat apa? Kita udah manis, coy. Aku manis gak? Ya, lumayan sih. Jangan di sini, coy. Jadi, gini, ada pesan-pesan gak buat teman-teman di rumah nih? Apa kayak nggak harus masalah asmara boleh, masalah keluarga okay, masalah kerjaan monggo, namanya pesan ya, pesan buat temen-temen jangan ninggalin orang pas lagi sayang-sayangnya tuh. Dari hati ini omongan dari hati, coy. Jangan pernah meninggalkan orang pas lagi sayang-sayang. Jangan ya, jangan sampai aku aja yang ngerasain ditinggal. Oke, gitu aja teman-teman. Perjumpaan kita bersama saya Kak Revi dan Tante Olga. Like jika suka, dislike jika gak suka. Jangan lupa subscribe-nya. Dan akhir kata saya Kak Revi dan Tante Olga ucapkan terima kasih. Terima kasih.